Anda masih bersama kami dalam Prime Time Talk dan pemirsa kita kembali akan mendengarkan pandangan ataupun pendapat dari pemirsa Berita Satu mengenai topik dialog kali ini adalah politik pemilihan Kapolri dan ada Bapak Rio dari Maluku Utara yang telah bergabung bersama kami, Pak Rio. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Rio. Topik ini adalah politik pemilihan. Pak Rio. Bagaimana menurut Anda mengenai politik ataupun polemik dalam pemilihan Kapolri kali ini Pak Rio, Halo Pak Rio, bisa mendengarkan suara Bagi saya? Mana? Ya, Pak Rio mungkin memiliki pandangan sendiri mengenai politik pemilihan Kapolri ataupun Halo, pem kurang dengar ya? ya, Pak Rio. Halo. Ya, Pak Rio, apakah memiliki pandangan sendiri mengenai polemik dari pemilihan Kapolri untuk kali ini? Suaranya kurang jelas, Ibu. Suara kurang jelas, baik mungkin kami akan kembali Menghubungi Pak Rio beberapa saat lagi Untuk sementara kita akan kembali bergabung Berdialog bersama Mas Refli yeah. Sayang ya kita tadinya ingin mengetahui bagaimana yeah. sih Sebetulnya pandangan dari Maluku Utara mengenari, Mengenai pencawanan Kapolri Ataupun pemilihan Kapolri Karena memang ini nampaknya gaduh di elit-elit Seperti itu ya Mas Refli Sebetulnya kan masyarakat memang menginginkan Segera mendapatkan Kapolri yang definitif Karena tadi yang diutamakan adalah keamanan, ketertiban Seperti itu ya Mas yeah, Refli Jadi gini, uh, ada dua isu Ya. ada isu yang kemudian direct hmm. langsung itu berpengaruh pada masyarakat hmm. ya harga beras hmm. kenaikan BBM kenaikan tarif angkutan hmm. dan lain sebagainya dan biasanya masyarakat bereaksi secara langsung karena dia langsung merasakan hmm. yang kedua ada isu elitis yang hmm. berkutar di seputar elit tapi dampaknya juga akhirnya ke masyarakat hmm. juga hmm. nah seperti misalnya penunjukan Kapolri ini hmm. ya yakinlah ini pasti isu, -isu elit ya Seberapa gelintir orang saja yang kemudian peduli siapa Betul. yang akan menjadi kapolri atau tidak? Tetapi kerja atau kinerja kapolri ini kan pasti akan berdampak kepada masyarakat juga. Hmm. So, contohnya misalnya kita kan saat ini tentu, tentu, tentu membutuhkan uh, polisi yang berintegritas, ya polisi yang ya mungkin tidak asal main kriminalisasi, hmm. ya ini kan bahasanya tidak enak, hmm. ya polisi yang kemudian uh, apa melakukan proses penyelidikan penyidikan dan penegakan hukum yang memang taat azas hmm. misalnya. Nah. Hal-hal itu diperlukan sesungguhnya dan Oke. seorang kapolri yang apa yang bisa mendrive ini karena dia tidak ada masalah hmm. ya karena kemudian memang orang yang terbaik di lingkungan Oke. polri itu tetap dibutuhkan. Gitu. Ya, Mas Refli, kini ya. kita akan kembali mencoba menghubungi Pak Rio dari Maluku Utara. Nampaknya sudah ada di ujung telepon, Pak Rio? Halo. Ya, Pak Rio, silakan tanggapannya. Begini, Begini kemenar saya Struktur di negara ini kok bingungkan rakyat yang kita orang awam ya seharusnya apa yang ada di negeri ini kejadian apapun seluruh manajemen pimpinan pimpinan di daerah maupun di pusat sampai di rt kejadian apapun yang ada di negeri ini adalah tanggung jawab presiden dan kalau angkat Pak kapolri angkat kapolri harus dicampur apa ada intervensi dari dpr buat tanggung kepada dpr DPR tanggung jawab langsung kepada rakyat. Kok DPR bukan yang dulu dalam mewakili masyarakat. DPR tidak mewakili aspirasi dari masyarakat. Kayaknya lebih banyak kepentingan kepentingan orang-orang tertentu. Saya mengangkat yang orang ingin dipercaya. Biar presiden yang angkat sudah. Saya presiden bertanggung jawab langsung kepada DPR, MPR gitu. MPR bertanggung jawab pada rakyat kelihatan di negeri ini demokrasinya setengah. Saya cuma punya hak memilih, tidak punya hak memberhentikan. Buat apa mengangkat tidak memberhentikan? Ya percuma saja. Jadi begitu kalau apa kelihatan manajemen strukturnya tumpang tindih di negeri ini gitu. Oke. Saya ya, okay. begitu. Pak Rio, terima kasih banyak atas tanggapannya. Kita akan tanyakan tanggapan langsung ke Mas Refli. Mas Refli ini dari hmm. uh, dari Maluku Utara nih, yeah. Rio Ini merasa DPR ini tidak mewakili aspirasi rakyat seperti itu. Ada manajemen yang tumpang tindih. Tanggapannya dari Mas Refli bagaimana? Iya, begini. Uh, saya ingat ya ketika saya apa? Ada ada kegiatan di Inggris misalnya ya, itu selama 3 bulan lalu kemudian ada presentasi ya dari uh, apa orang sana bicara mengenai profesi-profesi yang kemudian paling dipercaya dan paling tidak dipercaya. Nah, yang paling dipercaya itu dokter hmm. ya. Rata-rata kan kita percaya sama dokter karena memang penampilannya dan lain sebagainya kan. Tapi kemudian yang paling tidak dipercaya salah satunya politisi. <laughs> nah, cuman masalahnya ini kan politisi dan politik ini adalah kondisio sine qua non. Yeah. Sesuatu kondisi yang tidak terelakkan. Nah, kita kan tidak mungkin tidak punya DPR ya, kita tidak punya uh, presiden ya, kemudian tidak punya pemilihan umum. Itu adalah instrumen-instrumen demokrasi yang harus ada dalam suatu negara demokratis. Tetapi persoalannya apakah apakah demokrasi kita itu sudah mencapai demokrasi yang lebih substantif hmm. ya? orang mengatakan demokrasi kita baru demokrasi prosedural ya belum pada demokrasi substantif apalagi demokrasi yang lebih high class lagi itu demokrasi partisipatif belum sampai ke sana baru ya demokrasi prosedural prosedural saja ada prosedur pemilihan apa wakil-wakil rakyat tapi pemilihannya sendiri bermasalah ya. sistem yang digunakan memang Proporsional uh, dengan daftar terbuka, tapi kemudian apakah yang dipilih, yang terpilih, itu kemudian betul-betul yang kita pilih, kan belum tentu juga karena banyak kecurangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi, kalau kita kaitkan dengan transisi, kita menuju uh, demokrasi dari rezim otoriter kepada rezim demokratis yang sekarang ini, ya tentu kita harus bersyukur juga, ya, bagaimanapun kan tidak enak hidup di masa rezim orde baru ya tidak punya kebebasan media juga tidak bisa memberitakan apa-apa dan lain sebagainya tetapi tentu kan banyak pr yang harus kita perbaiki nah mengangkat kapolri ya menominasikan kapolri adalah ujian bagi sistem yang kita anut makanya kemudian saya mengatakan mestinya di masa depan kita perbaiki sistemnya jangan seperti ini. Hmm. Nominasi oleh presiden tetap harus, ya, tetapi di DPR itu cukup dengan pertimbangan, pertimbangan saja. Nah, tetapi di dalam proses nominasi itu ada partisipasi publik yang bisa hmm. ditampung, sehingga kemudian. Jadi Kalau masyarakat dilibatkan? Iya, masyarakat terlibat. Walaupun bukan sebagai decision yeah. maker, tetapi sebagai suara yang harus didengarkan. Nah, itulah fungsi DPR, mendengarkan. Nah, okay. Jadi, saya kira fungsi DPR yang tidak jalan adalah fungsi mendengarkan. Fungsi bicaranya jalan sudah ya. Yeah. DPR nah, sebagai gitu. wakil rakyat, kita yeah. harapkan untuk pemilihan Kapolri ini memang mengedepankan apa yang diinginkan oleh rakyat, bukan apa yang diinginkan oleh kepentingan politik di sekitarnya. Iya, yeah, walaupun kadang-kadang itu, ya. itu kita akan utopis ngomong seperti itu. Tetapi begini, kepentingan pribadi dan kepentingan politik itu selalu berkelindang dengan kepentingan publik. Tetapi mudah-mudahan kemudian ketika harus bernegosiasi dan ada crossing hmm. maka kemudian kepentingan publik itu jauh lebih ya. diutamakan kira-kira begitu. Nah un untungnya kalau ada sosok yang selalu mengutamakan kepentingan publik, nah, itu jauh lebih baik lagi. Begitu. Oke, kita lihat bagaimana perkembangan mengenai calon Kapolri ini di ya. hari Senin mendatang seperti itu ketika. Ya, hari Senin kita... mungkin baru entry point ribut-ributnya. Kan? <laughs> kita berharap jangan ada kegaduhan. Sampai Pak. terakhir saya kira, biar tanggal 13 April itu sebagai hari hari apa? eh uh, hari waktu, 20, waktu hari 20 hari itu hari. ya. Oke, okay, iya. baik. Mas Refli, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam private talk. Iya. Selamat malam. Malam.